Kurang 5 menit. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, saiki aku arep bali. Go tugas ning Surabaya sudah selesai. Waktunya kita pulang numpak tayung. Mas, apa ini? Kopi. Segar enggak? Gak enak. Aman. Ini dulu. Yes, numpak tayung. Ini numpak bis mini. Ini gurih aman, Ra. Cek gelibung dia. Mobilnya ada jadi burnout PS loro. Ya lo keting. Ya, AC ini luar biasa ya. AC. Tapi cocok aja. Cocok di ngepang cocok lah kira-kira. Ini buat piknik cocok tuh. Iya, piknik terus dari gue. Iya. Iya. Enggak, gue ngeri. Gue ngeri gak bisa ya? Enggak, belum copok ini. Makanya kasih aja. Kita perjalanan gue. Paketku. Yo. Tenang. Lalu kita nih di sini kita. Tempat mana ini? Dan terakhir kok ini. Bisa dilihat di mobil. Alarm ya? Bener. Kita kayak tambak-tambak nih. Angkir. Enggak pergi lewat pergi yo. Ambune pakan iwak kabeh. Pakan iwak kabeh. Mobil ada. Iki wis dibune mbak wong. Kene iki. Surabaya. Sudarjo, Cing. Paling kok bojo sak nembe aku. Aku jasamu kali. Jasa wedding. Kok iso? Kok jadi lagi lari? Aku kira gak wajar ini mas. Apik cuma aja lo diskon. Iya. Ayo. Nyumpel lah kerjaan ini ternyata ya. Akhir pergi kok ayam dan rem. Yang penting ngelom. Woi, ya, jam 8 ya. Nek ini grip-grip yang wakil ya. Waki. Waki, Jos. Aumur ya. Iku loh, nek pengen turun. Jadi ini aku numpak kereta yang setengah Sawo sampai omah jam 12. Iya, Lek, jam rolas, Lek. Tengah rolas. Pakai info sing apa yang ngangkringan Lek Damis sing alamat Surabaya. Marai akeh sing DM aku, akeh sing komen ning videoku sing diingi. Ternyata akeh banget wong sing omahe daerah kene iki penonton sing omahe daerah kene. Kosong ya, Rek?
kosong ya tiketnya, akeh sing kosong ya. Enak di stoknya cuman tanpa tempat duduk. Ngajek kok. Apa itu? Coba berarti seperti itu. Oh, enak sih kosong tuh gue ini. Ini ya. Ya mungkin gue orang anu rek, orang tinggal rapi dulu rem nih. Kacil apa ke dulurmu? Tali. Tak ternak, searah ini. Ini kok gak bisa beredo. Waduh itu. Waduh song. Lah ya teh kami cek. Gak usah kamu. Aduh kena randu lah. Yaudah lah. Mandir nih bengi. Five Star gini sing edak di ning Five Bus. Five Bus ini di dari tengah kota. Jadi gak mau Surabaya kota aja. Edak, ambil randu atau randu jadi. Ini kayak apa jo? Kayak mafia kecekel ni loh. Tak takjub deh sih. Berapa kali sudah itu? Eh? Oh, saya tak. Sudah lewat kali loh. Kau ingat lewat kali? Mata bicara. Ini cilin ini cilin gila balai. Sampai bro ini ketemu Pak Polisi lagi nge-vlog bro. Ini kan yang buat dulu bro. Sampai si baju dan topi kaos. Oke, okay, Pak Polisi ini nge-vlog kan. Ayo. Soalnya radu kok ngene iki piye rek kowe rek? Nek radu ramene kok ngene iki piye kowe? Tukang helikopter rek. Oh, drone. Iya, iki drone. Metu go drone rek. Ya sih. Ya, jane jare yo anggo drone yo rek. Terus pedak bandare. Sinyalnya kan tempat ini kan betul-betul mengganggu sinyal penerbangan. Kalau yang mau ini boleh saling ngomong. Iya. Kayak orang tempur aja. Lewat juga. Tapi tekan ngarep kok plong iki lho. Los. Iki mesti do ngerti kabeh iki. Lote gresik. Macet dawane, Bu. Macetan parah, Bu. Kita mau putar balik. Dikarenakan kemacetan sangat parah sekali, kita mau putar balik. Los jero ya, Bu. Salat wong. Nah, los jero. Biyen aku mau lewat nang. Wah, terbalik kabin. Apa kamu mau jual tak abang ini?
kabeh lho. Numpuk kalau sirae. Dibalik kabeh. Kira-kira gak telat ya mulai nek telat ya wis ngenteni stasiun kereta selanjutnya ngono. Penak-penak pokoknya. Banjir gede. Wis nak lewati di bengi ta ya. Sing pas golek kabel tinggi ya lewat kene ya. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk lewat jalan tol. Berkorban. Bisa api-api ya lewat ini. Bis rekreasi. Ya ini tutupan transformer. Ini polisi apa ini? Ya ini ditangkap pak polisi. Oh iya pak. Aha, syukurin robos. Haha, syukurin. Haha. Oh, iya nubro. Tenung. Iya. Pabelan beruntun ya. Tak kira kecekel, Pak. Oke, waktunya jam 9. Kita berangkat jam 9.20. Pasar Turi Baru. Sampai guys. Aduh. Asem nggak boleh. Yes. Bu. Masuk. Makasih yo. Sore mau apa, Bu? Masuk ke stasiun. Ayo rek. Orang di komplit kita lari co. Lari, lari. Lari. Orang 5 menit. Lari. Oke, terima kasih Surabaya atas waktunya. Jadi aku nunggu panggilan mulai dhisik. Urusannya ini kira-kira esbar dulu, jadi ngejob esbar, interview lamaran esbar, karena nunggu panggilan menaik, mau rene menaik edak weh lho bro, murah. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ternyata layak api men kok. Kereta mana berarti? Ya, mau ngeliat tuh. Coba. Boleh sangat-sangat jauh. Rek, maksir gue sih lah, cok. Cok, gue gili. D5.
Yo yo. Kita cari tempat duduk dulu. Lewat view. Tempat duduk ya keren tau. Ini sepi sih antara tadi. Lembok bro. Buat pisau sepur. Alhamdulillah mesin kereta saya pokoknya guys. Nanti dilanjut lagi video ini saya sepi. Nah, alhamdulillah yo akhirnya aku wis numpak sepur arah pulang. Dan kenapa aku kok buru-buru mulih? Mergo yo menunggu iku, nunggu panggilan selanjutnya. Nah, jadi berhubung aku turun untuk panggilan, wes aku neng rumah dhisik wae nunggu ni pak. Engko nek entuk panggilan lagi rono meneh. Wingi iku sekalian aku ngejob ya, Senin Jepu. Wah, luar biasa to. Sengkon videone belum. 17 tahun dirayakan. Nah, aku ngejob iki koncoku. Oke. Ya aku Senin Jepu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga kalian semua diberi kesehatan, puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.